Oke, teman-teman semua, selama ini aku penasaran sama mobil Jawa ya, mobil material. Karena kita main material kali ini, jadi aku penasaran sama mobil Jawa itu muatannya kok tinggi-tinggi. Ini mobil kita sini, mobil lokal. Muatannya nggak nampak. Ini ada mobil Jawa yang merantau ke daerah kita. Paguyuban Damtruk Lintas Jawa Barat. Platnya D. Ini yang mau aku bahas, teman-teman. Tengok muatannya. Yang kita tengok sama-sama kan kadang kalau di pulau-pulau Jawa itu sampai tinggi-tinggi muatannya. Sama-sama ini. Pokoknya di sini pun tinggi juga muatannya kan. Nanti bang kita tengok ya. Izin aku nanti nengok timbangan ya. Bisa. Peta 3 tutup. Peres. Ya maksudnya nggak nampak muatannya. Ini mobil kita. Nggak nampak muatannya. Oke. Nggak nampak muatannya. Udah gitu pun sama. Ini nggak nampak muatannya. Minta tolong supir tadi suruh matiin mesin kita. Kita matiin. Oke teman-teman ya. Jadi gue pikir itu kan mobil Jawa itu kuat-kuat kali gitu sampai muatannya penuh-penuh. Tapi rupanya itu memang karena baknya itu kecil gitu. Kita bandingin sama mobil kita nanti muatannya berapa. Dapat proyek di Pasir Panda namanya. Untuk penimbunan pembuatan ram. Jadi kita apa ini? Kita nimbun ram baru. Oke. Kita tengok timbang dulu. Izin apa ya? Ngerekam timbangan ya. Kita mau tahu beratnya. Nah, ini teman-teman, mobil plat D, mobil Jawa kita tengok. Iya. 18 ton. Berapa ini? 18 ton 430. Nama? Siapa nama? Eki, Eki. 83 D D. Sejak kapan ganti nama? 83. Hah? Kok udah ganti nama pula Eki? 18 ton 400. Berat mobil berapa, Bang? 4 ton. 4 ton. Berarti 14 ton 400 lah ya. Kemana, Bre? Kemana? Oke. Ini dia. Adiknya punya. Kalah, Bre. Iya. 17 ton. 600. 580. Iya. 540. Yes, 540. Oke. Jordi, Jordi, Jordi. Iya. Jordi. Beda satu namanya itu. Oke, teman-teman. Sekarang giliran mobil kita berapa ini? Ada nggak ini kotornya 16 ton? Kalau 16 ton berarti dia kurang 4 ton setengah. Tinggal berapa itu? 11.500 berarti muatan kita kalau 16 ton. Kalau 18 ton ya berarti 13.500. Soal berat mobil kita itu kosongnya 4 ton setengah. Endang, cari parkiran. Oke bro, orang-orang mau nimbang. Maju bre. Variasi kita lepas ya teman-teman ya. Kita untuk cari duit dulu nih mobil, nyari duit offline dulu. Dani. Dani. 18.320, nggak sampai 14 ton. BM 8361 MH. 8361 MH. Ya.
Kenapa tadi berapa? 15. Tahu gitu balap tadi Pri, udah pelan-pelan lari 20. 14 ton pun enggak ada. Iya, itu ditenten-tenten, ada padat kan. Tapi iya sih, itu kalau dipindah ke mobil lama ya muatannya enggak nampak juga kan. Karena banyak kecil. Ngikuti tapak itu aja loh. Oke, lakukan. Baknya kecil teman-teman rupanya mobil-mobil Jawa itu ya. Makanya muatannya itu di apa? Dipadatkan kemarin muatnya. Maju. Oke. Kok bisa sampai tegak kali gitu ya? Sampai tegak kali kayaknya. Gua agak mereng. Tengoklah spionnya kok mana jalannya. Lembang, 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 lembang. Payah dia pakai spion besar gini. Mana jalannya katanya. Oke guys, bongkar kita. Tak muatannya itu. Wih. Langsung prik mentok prik. Dah. Ngeri bro aku nengoknya bro. Wih banyaknya motor kita. Oke, ah mulus prik, mulus, habis. Oke, tinggal 50 kita teman-teman. Kita bandingkan dulu sama mobil Pulau Jawa tadi.
13.190. Oke, teman-teman semua. Ini dia tonasi kita kali ini karena peron baru ini masih manual aja, nanti katanya mau dibikin PB-nya. Rupanya pemenangnya tetap mobil plat D. Tadi 18.430, 14.410. Kalah mobil kita. 13.830. Lainnya 13.500, 13.100. Ini pemecah rekor juga, tersikit 10.900. Oke ya teman-teman ya, kayak gitu. Penasaran kita udah terjawab intinya. Kita mau jalan pulang.